Kedep Kati. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara menghitung hari baik untuk membeli barang. Ini saya khususkan untuk hari Minggu dulu. Jadi di dalam primbon Jawa itu ada cara untuk menghitung kalau kita itu mau membeli sesuatu atau membeli barang. Nah, ini sudah dirumuskan oleh nenek moyang kita dulu. Jadi kalau nenek moyang kita dulu mau membeli sesuatu barang, itu tidak asal tiap hari itu tidak. Tetapi ada hari-hari khusus yang dimungkinkan di hari itu tadi, maka keberkahan atau kemanfaatan daripada barang yang dibeli itu akan lebih baik. Nah, itu semuanya sudah dicantumkan di dalam primbon beli barang. Nah, untuk kali ini yang khusus untuk hari Minggu dulu. Jadi sebelum kita membeli barang atau sesuatu, ya, itu harus kita hitung dulu. Di dalam primbon hitungannya itu ada 4. Oke. Jadi hitungan untuk membeli barang itu ada 4. Guru, ratu, rogoh, sempoyong. Saya ulangi, guru, ratu, rogoh, sempoyong. Nah, kalau tiba ke guru, ini artinya barang itu tadi kemanfaatannya bagus, lancar rezekinya, kemudian nanti ke depannya juga akan murah rezekinya, kemudian juga akan jauh dari balak atau jauh dari goro-goro atau jauh dari sengkolo. Kemudian banyak yang suka, kemudian akan menimbulkan kegembiraan. Nah, itu kalau yang tiba guru. Ah, kemudian kalau tiba ratu. Kalau tiba ratu, itu artinya barang itu tadi, ya, itu akan apa? Lancar juga rezekinya. Kedepannya dengan membeli barang itu tadi rezekinya juga akan semakin lancar. Kemudian juga selamat dari goro-goro. Yang pertama, kalau kita membeli barang itu tiba guru. Ya, kalau tiba guru, ini artinya kalau kita membeli barang itu tadi, maka kita akan disegani, kemudian kita juga akan dihormati, kemudian kita juga jauh dari goro-goro atau sengkolo. Di samping itu juga akan tambah lancar rezekinya. Dan di samping itu juga apa? Membawa kemuliaan barang itu tadi. Artinya berkahi barang ini tadi. Itu kalau tiba guru. Kemudian kalau hitungannya jatuh pada ratu atau tiba ratu, ini lancar rezekinya, kemudian juga jauh dari sengkolo atau bala, artinya selamat ya, selamat dari mara bahaya, selamat dari goro-goro. Kemudian juga banyak yang suka, kemudian banyak kegembiraan. Di samping itu juga banyak kesenangan yang dihasilkan dari kita membeli barang itu tadi. Sehingga apa? Kedepannya akan mudah untuk mencari penghasilan. Nah, ini artinya juga bagus kalau tiba ratu. Nah, kemudian yang nomor 3, ini kalau tiba rogoh. Nah, ini kurang bagus. Kalau tiba rogoh, menurut primbon, itu artinya adalah barang tersebut itu akan cepat hilang. Entah itu dicuri orang, atau bahkan bisa gondol barang lione. Artinya barang yang lain juga bisa hilang.
hilang ini bisa cepat dijual atau mungkin karena dicuri orang atau rusak, ya semacam itu. Artinya apa? Boros. Akhirnya menimbulkan suatu keborosan. Nah, ini kurang bagus. Dan dari membeli barang itu akhirnya apa? Kurang menyenangkan. Nah, dengan boros artinya apa ya? Rezeki kita kan akan semakin seret. Nah, ini kalau tiba rogoh. Itu yang harus kita hindari. Ini kurang bagus menurut Primbon. Kemudian yang nomor 4, ini kalau jatuh pada sempoyong. Nah, kalau sempoyong ini artinya akan ada banyak kesusahan. Nah, ini yang paling berbahaya kalau jatuh sempoyong ini. Akan ada banyak kesusahan, di samping itu juga akan mendapatkan celaka atau musibah. Nah, di samping itu juga apa? Menimbulkan pertengkaran. Nah, ini artinya kalau kita memberi barang itu tadi, kok hitungan harinya jatuh pada sempoyong, ya ini lebih baik kita hindari. Nah, ada hari-hari yang lebih bagus. Yaitu yang bagus ya, jatuh pada guru dan ratu. Lah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya begini ya. Untuk hari Minggu ini khusus kalau kita mau membeli barang khusus hari Minggu. Hari Minggu itu hitungannya Minggu 5. Nah, kemudian Legi. Ya, kita kalau hari Minggu Legi. Jadi ini hari plus pasaran. Jadi Minggu Legi ini kan hitungannya kalau Minggu 5. Kemudian Legi ini juga 5. Berarti 10. Untuk Minggu Legi yang pertama kita hitung 10 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya ini jatuh pada Ratu. Nah, ini bagus. Kalau kita memberi barang sesuatu, entah itu apapun ya, entah itu kendaraan, entah itu mau membeli rumah, membeli tanah. Nah, ini kalau Minggu Legi bagus karena jatuhnya pada Ratu, yang artinya akan lancar rezekinya. Di samping itu tadi, selamat dari goro-goro atau balak tadi, atau gudo rencono, atau senggolo. Dan juga akan banyak yang suka nantinya. Akhirnya apa? Menimbulkan banyak kegembiraan. Nah, ini kalau jatuh pada Ratu, ini Minggu Legi bagus. Kemudian yang nomor 2, kita hitung untuk Minggu Pahing. Nah, Minggu 5 Pahing 9 berarti 14. Lah, kalau kita membeli barang pada Minggu Pahing, ini hitungannya ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ini jatuh pada Ratu. Jadi Minggu Pahing itu juga bagus kalau kita mau membeli barang karena jatuh pada Ratu, yang artinya yaitu akan lancar rezekinya, kemudian juga akan selamat dari sengkolo atau balak, kemudian banyak yang suka. Di samping itu nanti akan menimbulkan banyak kegembiraan, kemudian banyak kesenangan. Nah, ini kalau tiba Ratu. Berarti untuk Minggu Pahing itu bagus kalau kita mau membeli barang. Kemudian yang nomor 3, ini kalau Minggu Pon. Ya, Minggu 5, Pon 7. Berarti jumlahnya 12. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jatuh pada sempoyong. Artinya, Minggu Pon ini kurang bagus kalau kita membeli barang karena jatuhnya pada sempoyong, yang artinya akan ada banyak kesusahan dan juga akan mendapatkan celaka atau musibah. Nah, itu. Jadi seumpama membeli sepeda motor itu ya tahu-tahu kadang-kadang itu tabrakan, entah itu
gampang rusak motornya, nah semacam itu. Atau mobilnya juga begitu. Kalau membeli rumah mungkin juga itu gampang apa suasana rumah menjadi panas, tidak kerasan. Nah, itu kalau jatuh pada sempoyong. Atau kadang-kadang sakit. Nah, itu maka untuk Minggu Pon, hari Minggu Pon itu kurang bagus kalau kita membeli barang. Kemudian yang nomor 4. Ini kalau kita mau membeli barang ini pada hari Minggu Wage. Nah, Minggu 5, Wage 4. Ini hitungannya adalah 9. Nah, kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini artinya jatuh pada guru. Nah, ini bagus kalau kita membeli barang pada hari Minggu Wage. Karena jatuhnya pada guru. Yang artinya yaitu tadi disegani, kemudian juga ditakuti jauh dari goro-goro atau sengkolo, lancar rezekinya, kemudian akan dihormati dan akan mendapatkan kemuliaan. Nah, itu kalau jatuh pada guru. Artinya kalau kita membeli barang pada hari Minggu Wage itu bagus. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 5, yaitu kalau kita membeli barang pada hari Minggu Kliwon. Minggu 5, Kliwon 8. Jadi hitungannya adalah 13. Nah, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, artinya Minggu Kliwon itu kalau kita membeli barang jatuh pada hitungan guru. Nah, ini juga bagus. Yang artinya kalau kita membeli barang itu tadi kita akan disegani, kemudian juga akan dihormati, lancar rezekinya, kemudian juga akan jauh dari sengkolo atau balak dan akan mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi untuk hari Minggu, hari Minggu ini yang kurang bagus hitungannya kalau kita membeli barang adalah yang Minggu Pon, karena jatuh pada sempoyong, yaitu hitungan 12 tadi. Jatuh pada sempoyong. Jadi Minggu Pon itu kurang bagus kalau kita membeli barang. Dan lainnya yaitu hari Minggu Legi, ini jatuh Ratu, ini bagus. Kemudian Minggu Pahing, ini jatuh Ratu juga, ini juga bagus. Kemudian Minggu Wage, ini jatuh pada guru, itu juga bagus. Dan Minggu Kliwon, ini jatuh pada guru, itu juga bagus. Jadi hanya satu hari untuk hari Minggu, yaitu Minggu Pon yang kurang bagus untuk membeli barang. Jadi itu, hitungan cara menghitung hari baik untuk membeli barang khusus pada hari Minggu. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.